Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh, Bambang Bakhtiar di Meligo Gubernur Selasa 8 Maret 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pimpinan daerah dengan Kejati Aceh yang baru. Sebagaimana diketahui, Bambang dilantik sebagai Kejati pada 2 Maret 2022 lalu oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung dengan penuh keakraban. Gubernur juga menyampaikan kondisi Aceh terkini, terutama persoalan penegakan hukum yang berkeadilan. Nova berharap hubungan kemitraan bersama Kejaksaan Tinggi Aceh dapat memperkuat hukum di Aceh, sehingga tindakan kriminalitas dapat diminimalisir sekecil mungkin.